Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Usahawan sensasi Datu Seri Alif Syukri menuntut seorang bekas menteri yang juga bergelar Tan Sri untuk menjelaskan hutang bernilai puluhan juta kepadanya. Tuntutan secara terbuka itu dibuat berikutan usaha beliau menghubungi bekas menteri terbabit bagi mendapatkan maklum balas gagal sehingga hari ini. Dalam pada itu, Alif turut memuat naik gambar yang dipercaya bekas menteri berkenaan, namun menutup bahagian mukanya. Takkanlah bekas menteri macam ni. Saya WhatsApp tak balas. Waktu nak minta bantuan, dialah terhege-hege nak jumpa saya. Siapa kenal Tan Sri ni? Minta dia bayar duit saya berpuluh juta. Dia mesti kaya sebab bekas menteri. Orang Langkawi mesti kenal. Saya minta tolonglah kalau hantaran ini dilihat oleh anak dia atau saudara, janganlah menzalimi saya, katanya dalam satu hantaran di Instagram hari ini. Bagaimanapun, Alif enggan menceritakan kejadian tersebut karena tidak mau memalukan keluarga individu tersebut. Saya tak nak cerita perkara sebenar, nanti malu satu keluarga Tan Sri. Jadi saya sabar-sabar sahaja dulu, ujarnya.